فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tetamu sekali, terima kasih kepada pengerusi majlis kita, Al-Fadil Tuan Imam Adinda Al-Hafiz, pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Amin, sahabat-sahabat daripada Persatuan OKU Berdaya Hulu Langat yang diketuai sendiri oleh pengerusinya, muslimin-muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah kita sematkan syukur kepada Allah SWT yang mana pada malam 21 Syaban hari ini kita diberi ruang lagi untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT dan sentiasa kita kena ingat muslimin muslimat, para jemaah sekalian, sama ada yang ada dalam surau ni, yang ada di luar mendengar melalui pembesar suara ataupun yang mengikuti follow di page-page FB kita. Peluang untuk menjadi hamba Allah Ta'ala adalah satu nikmat. Dan kita nak sedar, nak faham nikmat ni macam mana, indah menjadi hamba Allah Ta'ala nanti bila mana kita dihimpunkan di syurga, Allah beri salam kat kita. Dan sebagaimana Allah sebut dalam surah Yasin, salamun qawlam min rabbir rahim. Mudah-mudahan kita semua yang ada dalam surau ni, muslim-muslimat yang ikuti program ni, sama ada di luar sana ataupun di FB, mendapat nikmat itu semua insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga kita perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana melalui baginda lah kita tahu nikmat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya bagi pihak sahabat-sahabat ucapkan terima kasih banyak kepada Surau Al-Amin yang memberi ruang kepada kami dalam siri UKU Imarah Masjid yang sentiasa kita buat dari semasa ke semasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan perbincangan-perbincangan kita yang akan saya kongsikan ini mendekatkan kita kepada Allah SWT, mendatangkan kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab melalui ayat yang kita sama-sama bacakan tadi dari surah At-Taubah, ia menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat-sangat memikirkan dengan seberat-beratnya perihal umat dia, termasuk daripada kalangan OKU yang kita nak bincang ni, para jemaah sekalian. Dari sudut perbincangan berkaitan OKU ni, para jemaah sekalian, di surau ni kita pernah mulakan, seingat saya tahun 2019 hari tu kita telah mula. Mungkin kita ambil sikit-sikit lagi dia punya gist sebelum kita sambung ke depan lagi. Yang lebih daripada itu, suka saya highlight untuk kita ingat kembali, para jemaah sekalian, indahnya Islam ini, dia tidak pernah, Islam tidak pernah meninggal seorang manusia pun
untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam perbincangan berkaitan UKU ini, ulama letak perbincangan itu di bawah fiqh aqliyat. Fiqh aqliyat ini bermaksud perbincangan yang berkaitan kumpulan yang minoriti. Fiqh aqliyat, tujuan fiqh aqliyat ini ataupun berbincangan dengan minoriti ini supaya tidak ada manusia yang tertinggal. Bila orang ni, kumpulan ni kumpulan minoriti, dari segi perhatian dia mudah terkesamping. Jadi kerana tu para ulama dia bina satu perbincangan fiqh aqliyat ini untuk pastikan setiap manusia tidak tertinggal dalam arus pembangunan masyarakat itu sendiri. Sebab itulah para jemaah sekalian, alhamdulillah mutakhir ini di peringkat negara kita, kita insya-Allah akan lahirkan satu plan, nama dia Plan Tindakan OKU Muslim, di bawah portfolio agama di JPM, pakar-pakar doa. Mudah-mudahan PTOKUM ni akan dapat kita lahirkan, dan di pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan aktifkan plan strategik kementerian sehingga tahun 2025, yang mana salah satu dia ialah pembinaan kerohanian untuk golongan UKU. Para jemaah sekalian, sebelum saya terlupa, saya sampaikan salam mereka yang bertanggungjawab yang mengetuai usaha-usaha ini, iaitu yang pertamanya Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Ustaz Idris Ahmad dan Timbalan Menteri KPWKM Datuk Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah. Sebab mereka ni dulu berpesan, kat mana program saya pergi bawa cerita ni, sampaikan salam mereka. Jadi saya sampaikan salam mereka pada tuan-tuan para jemaah sekalian dengan lafaz Assalamualaikum. Bagi tujuan kita meneruskan perbincangan kita para jemaah sekalian, antara rujukan yang saya buat, kita buat termasuklah melalui satu buku hadis yang bertajuk hadis 40 hadis berkaitan dengan OKU. Tapi buku ni dalam Shopee dah habis. Saya kena maklumkan balik pada penerbit untuk keluarkan lagi 40 hadis berkaitan dengan OKU karangan Al-Fadilah Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Ini seorang pensyarah kanan di USIM. Beliau telah terbitkan buku ni. Dan juga perbincangan kita juga akan merujuk kepada modul ataupun perbincangan berkaitan OKU dalam Islam yang telah dikeluarkan oleh sahabat-sahabat NGO. InsyaAllah muslim-muslimat yang ni dia ada satu modul 14 tajuk berkaitan dengan OKU dalam Islam. Nanti saya akan sharekan link di page surau kita insyaAllah. Page surau dan juga di page UK Berdaya saya akan kongsikan link tu. Kalau-kalau kita untuk buat rujukan, kita boleh buat rujukan. Macam dia ada satu, macam kita orang sediakan satu outline. Outline basic untuk kita faham betapa Islam sangat-sangat menyantuni golongan UKU. Sejak dulu lagi. Sebelum kita pergi jauh lagi, saya suka sebutkan untuk makluman kita bersama, jumlah OKU yang berdaftar sehingga ke hari ini berjumlah 590,418 orang. Ini satu negara lah. Dan unjuran yang kita terima pakai di Malaysia, jumlah OKU ni sekitar 4.5 hingga 4.8 juta orang OKU daripada pelbagai kategori. Jadi para jemaah boleh bayangkan dari segi jumlah OKU Muslim, mana-mana ambil 65% itu jumlah OKU Muslim kita. Begitu juga dari segi daftar yang ada untuk negeri Selangor ialah seramai 90,396 orang. Jadi satu jumlah yang besar. Itu pun belum mencangkupi unjuran asas yang mencecah 15% daripada penduduk populasi. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini para jemaah sekalian akan mendatangkan suatu rangsangan untuk kita lebih berusaha bagaimana untuk membawa golongan OKU kita ni hidup dalam keadaan beragama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu saya nak mulakan perbincangan kita dengan satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Sunan Abu Daud. Hadis ini di
sebutkan disandarkan kepada oleh Abu Darda radhiyallahu an. Satu ketika baginda Rasulullah SAW bersabda, ubghuni, satu kalimah ubghuni yang meminta, yang menggesa. Nabi suruh bersungguh-sungguh menggesa untuk kita mencari. Nabi kata ubghuni, carilah untukku bagi pihak aku du'afa, orang-orang yang da'if. Orang-orang yang da'if yang disebutkan sebagai du'afa dalam bahasa kita sekarang para jemaah sekalian, disebutkan sebagai the vulnerable group, ataupun yang disebutkan dalam bahasa Melayu kumpulan rentan. Nabi kata carilah kamu untukku orang-orang yang da'if, termasuk daripada kalangan OKU, kanak-kanak, warga emas dan orang-orang yang memerlukan. Nabi sebut lagi fa innama turzaqun, sesungguhnya rezeki kemenangan daripada Allah, watun sarun, dan pertolongan daripada Allah SWT bi du'afaikum, berada bersama orang-orang da'if ataupun OKU yang kita cerita malam ini para jemaah sekalian. Hadis ini sebagaimana saya sebutkan awal tadi dimasukkan, diletak, dihimpunkan di dalam Sunan Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ini diceritakan oleh anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bernama Mus'ab bin Sa'ad. Mus'ab bin Sa'ad menceritakan bagaimana satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menyebut tentang sangkaan beliau, keyakinan beliau tentang kekuatan Islam pada waktu itu diletakkan kepada strategi fizikal kekuatan yang telah dibentuk. Kemudiannya Nabi menegur sangkaan saat ini dengan Nabi sebut antara lainnya, hal tunsarun wa turzaqun illa bi du'afaikum. Nabi kata hal yang bermaksud bukankah, satu pertanyaan untuk menginsafi, bukankah pertolongan dan rezeki kemenangan Allah Ta'ala itu melainkan ada di sisi orang-orang yang da'if ataupun golongan OKU yang kita bincangkan pada malam ini. Banyak ada beberapa hadis lain para jemaah sekalian yang berkaitan dengan teguran daripada Rasulullah SAW ini. Maknanya ada dua perkara menarik kat situ. Pertama, hadis yang disebutkan oleh Abu Darda dan sangkaan yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, yang mana Nabi menyangkal sangkaan Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut. Saya nak ambil perbincangan kita sebelum kita pergi yang lebih jauh. Kalau kita nak tengok Sa'ad bin Abi Waqqas, bila beliau menyebutkan hal tentang kekuatan Islam itu wajar. Beberapa kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas ni para jemaah sekalian, termasuklah beliau ni banyak kelebihan. Tapi salah satu kelebihan yang ada yang boleh kita ambil, beliau ni seorang yang sangat tepat dalam memanah. Dengan erti kata lain, beliau ni merupakan the sharp shooter kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan para jemaah sekalian boleh bayang, sewaktu perang Uhud dalam keadaan kalut, Nabi dihentam oleh para musyrikin Mekah ni, tengah ada orang nak gempur Nabi ni, sahabat-sahabat pakat jaga Nabi keliling, mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengah duk kalut ni, Sa'ad bin Abi Waqqas diambil tiga anak panah. Diambil tiga anak panah para jemaah sekalian, dia tarik, dia lepas tiga anak panah tu sekali mengena tiga orang musyrik Mekah, mati. Dia ulang perbuatan ni sebanyak dua kali lagi, dengan makna tiga kali tiga, sembilan kali, sembilan anak panah dilepaskan dengan tiga kali bidikan dan mengena sembilan orang musyrik.
Bayangkan para jemaah sekalian, bagaimana dia boleh tarik tiga anak panah tu lepas, kena tiga-tiga dan diulang sebanyak tiga kali dia buat. Itu antara kelebihan yang ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW ini sangat sayang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kita boleh cerita jadi tajuk khusus pula pada jemaah sekalian. Sayangnya Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kita boleh bincang. Jadi nak meringkaskan cerita, nak menggambarkan, kalaulah Sa'ad bin Abi Waqqas menyebut tentang sangkaan beliau bahawa Islam ini kuat kerana kekuatan material, kekuatan fizikal, kebijaksanaan mengatur strategi, kalaulah Sa'ad nak bertegas dengan pandangan ini, tak salah. Sebab beliau memang smart. Tapi Rasulullah SAW tegur Sa'ad bin Abi Waqqas bahawasanya kemenangan Islam bukan hanya pada kekuatan material, strategi semata-mata, tetapi adanya peranan yang dimainkan oleh sahabat-sahabat yang dhaif di kalangan sahabat-sahabat pada waktu itu. Kerana itu, dalam membincangkan hadis-hadis ini, antara lain, Mulla Ali Al-Qari menyebutkan bagaimana yang pertama, orang yang kita sebut, perbincangan kita pada hari ini, OKU ini, dia ada peranan di dalam pembinaan masyarakat. Yang mana Mulla Al-Qari ini membincangkan bagaimana zaman Rasulullah SAW itu, meskipun dalam suasana perang, sahabat yang OKU ini ada peranan. Dan disambung pula Dr. Mustafa Al-Bughra menyebut, antara kekuatan yang ada pada golongan du'afa atau OKU yang ada, yang kita bincangkan malam ini, termasuklah kesucian hati, ketulusan nurani. Tapi biasa saya sebut para jemaah sekalian, meskipun ada ulama' yang menyebutkan hal sedemikian, tambah lagi ada satu hadis kursi yang mana diceritakan oleh Anas bin Malik. Allah menyebut, "Idza akhaztu karimata 'abdi falam ajidillahu al-jazaa' illa al-jannah." Kita ulang-ulang banyak hadis ni. Apabila Allah mengambil kemuliaan dari hamba-Nya, dan Allah sebut, apabila aku mengambil kemuliaan daripada hamba-Ku, karimata ni, ambil kemuliaan, dengan erti kata jadikan orang tu cacat. Sebab manusia kita ni, bila kita jadi cacat, hilang, macu tu hilang pada jemaah sekalian. Itu disambut, diletakkan pada karimata. Allah kata, falam ajidillahul jazaa illal jannah, tidak ada balasan yang selayaknya melainkan syurga. Maknanya melalui hadis kursi yang disandarkan daripada Anas bin Malik ini, nak sebutnya OKU, Allah beri peluang. Bila Allah takdirkan manusia ini jadi OKU, sama ada asal atau pada umur dewasa, ganjaran syurga untuknya. Tetapi biasa saya sebut, kita sebut di mana-mana para jemaah sekalian, ia bukan bermaksud suatu penegasan yang mutlak. Asal OKU ahli syurga, dia ada keringanan kat situ, dia ada kemudahan kat situ untuk seorang OKU ni menuju syurga yang Allah janjikan itu. Kerana tu perbincangan sebagaimana malam ini kita adakan untuk ajak sama-sama, sama ada daripada kalangan sahabat-sahabat saya yang OKU yang turut hadir, dan ataupun di kalangan para jemaah, untuk kita sama faham bagaimana Rasulullah SAW mentarbiah sahabat-sahabat di kalangan OKU sehingga adanya penegasan-penegasan yang ada ni. Kerana itu bila kita bincang tentang OKU para jemaah sekalian, kita tak boleh tinggal surah Abasa. Pada perbincangan pertama dulu, seingat saya kita telah bincang awal, cuma saya nak ulang balik. Kita ambil balik supaya kekuatan yang ada tu dapat kita, orang kata, kita dapat cerap dengan setepat-tepatnya. Maklumlah tuan-tuan para jemaah sekalian, 2 tahun kita tinggal perbincangan ini, dan sepanjang masa COVID kita buat online pun dia tak sama dengan bersemuka sebagaimana malam ni. Surah Abasa, saya nak ambil sikit para jemaah sekalian. Surah Abasa merupakan surah makiyah, tu kita semua tahu.
Dan kalau kita bincang dalam para asatizah, para alim ulama bincang surah Al-Wasa ni pun kita dah biasa follow. Dan di situ antara yang di-highlightkan ialah berkaitan dengan kaedah dakwah, uslub dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dalam perbincangan kita sebagaimana malam ini para jemaah sekalian, saya nak bawa pemahaman kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memberi perhatian kepada manusia yang dia jadikan orang itu OKU. Supaya mesej ini kita dapat sampai kepada mana-mana sahabat kita yang OKU di luar sana, kepada ibu bapa yang Allah takdirkan dapat anak OKU. Sebab dapat anak OKU ni para jemaah sekalian kita tak pernah plan pun. Dan mana-mana ibu bapa yang ada anak OKU, dia tak pernah cadang, tak pernah tertanam dalam pemikiran. Saya tak pernah jumpa lagi tanya kakak ke, abang ke, sahabat ke, ada plan tak nak anak OKU? Tak ada para jemaah sekalian. Tetapi Allah kurniakan ketentuannya sedemikian. Jadi nak faham situasi ini, kita tengok bagaimana sebenarnya Allah SWT memberi perhatian kepada manusia yang dia hambanya yang dijadikan sebagai OKU. Sebagaimana selain daripada hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sekarang ni kita nak fokus kepada surah Abasa ini. Bagaimana bila kita melihat adanya surah Abasa ini, dia menggambarkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala beri perhatian kepada manusia yang dijadikan sebagai OKU para jemaah sekalian. InsyaAllah dalam beberapa belas minit yang ada ni kita akan fokus yang tu sikit. Sebagaimana saya sebutkan tadi, surah ni surah makiyah, surah yang turun sebelum hijrah. Maknanya surah ini adalah surah yang bermotifkan tasbitul aqidah, surah yang Allah sasarkan untuk mengukuhkan akidah umat Islam di kota Mekah pada waktu tu. Dan bila sebut tentang surah makiyah ni para jemaah sekalian, saya sangat-sangat menghargai apa yang disebut oleh Syekh Mursi, seorang ulama Turki. Syekh Mursi dia menyebutkan surah makiyah ataupun persoalan makiyah ini akan sentiasa berulang sehingga ke akhir zaman. Dan maknanya isu pengukuhan akidah akan sentiasa kita depani, akan sentiasa kita bicarakan sehinggalah dunia ini berakhir para jemaah sekalian. Surah Abasa ini diturunkan pada tahun keempat kerasulan. Tahun pertama, kedua, ketiga Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abi Arkam para jemaah sekalian. Masuk tahun keempat, sebagaimana Allah perintahkan Rasulullah SAW, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk mulakan dakwah kepada kaum keluarganya secara terbuka. Kita tentu ingat para jemaah sekalian bagaimana berlakunya peristiwa di Bukit Safa yang Nabi kumpulkan kaum keluarga dia tu. Nabi tanya, "Kalau aku sebut belakang bukit ni ada gerombolan tentera yang nak menyerang kita," ataupun ada riwayat yang menyebut Nabi kata bahawa belakang bukit ni adanya binatang besar yang akan menyerang kita, apakah kamu percaya? Semua sebulat suara menjawab, "Bahkan kami percaya kamu wahai Muhammad, sehinggakan kami gelarkan kamu ni Al-Amin, seorang yang beramanah." Al-Amin, gelaran yang tak pernah diberikan kepada orang lain melainkan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama para jemaah sekalian nak bayangkan. Start masuk tahun keempat, Nabi mula dakwah secara terbuka. Nabi telah diterima oleh masyarakat Mekah pada waktu tu. Kalau kita baca, kita belajar ilmu komunikasi, sebelum kita sampaikan sesuatu kena pastikan kita ni diterima dulu oleh orang kata mad'u kita. Maknanya dalam keadaan ini para jemaah sekalian, Nabi ni telah ada satu proses penerimaan masyarakat Mekah pada waktu tu. Kemudian bila mula Rasulullah SAW ceritakan tentang Islam, ceritakan tentang mentauhidkan Allah SWT, kena buang Al-Lata, kena buang Al-Uzza ini,
Diorang pun bangun, Abu Lahab bangun sampai turunnya surah Tabbat syada Abi Lahab bin Watab. Kalau inilah yang kamu nak sampaikan kepada kami wahai Muhammad, Abu Lahab kata, celaka kamu. Maknanya di situ para jemaah sekalian, apa yang saya nak highlight, bagaimana situasi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, meskipun pada peringkat awal baginda diterima, bila mana disebut tentang dakwah risalah Islam, Nabi ditentang. Ini bermula dakwah secara terbuka para jemaah sekalian. Dalam situasi ini, Nabi memikirkan bagaimana strategi terbaik untuk menyampaikan risalah Islam ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan para jemaah sekalian dapat gist bagaimana kritikalnya, kritisnya situasi yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi nak cari peluang untuk berdialog, memikirkan atas beberapa asas. Nombor satu, Mekah ini Ummul Qura, ibu kepada jazirah tanah Arab daripada Syam, empat negara tu sampai ke Yaman. Bagaimana dalam keadaan Mekah berfungsi sebagai Ummul Qura, pimpinan-pimpinan kota Mekah ini sangat dihormati oleh seluruh penduduk semenanjung tanah Arab. Dan yang ketiganya, apatah lagi, bukan semua orang Arab boleh jadi pimpinan kota Mekah, melainkan orang daripada bangsa kaum Quraisy. Maka baginda Rasulullah SAW mencari jalan bagaimana nak adakan satu dialog bersemuka dengan pimpinan politik kota Mekah ni para jemaah sekalian. Jadi tuan-tuan, sampai ke situ kita dapat faham peristiwa yang berlaku dalam surah Abasa ni bukan satu peristiwa yang simple-simple, melainkan peristiwa yang penuh dengan strategi. Takdir Allah, berlakulah peristiwa ni. Nabi dapat berdialog dengan pimpinan-pimpinan kota Mekah. Saya tak nak sempat nak senaraikan mereka yang ada kat situ, sebab ni dah biasa kita bicarakan di mana-mana para jemaah sekalian. Para asatizah banyak bincang siapa yang di antara tokoh-tokoh Mekah yang terlibat, banyak kat situ. Cumanya yang saya nak highlightkan dalam perbincangan ni, Nabi sempat tanya pada mereka, hal tarafi ma'aqulu ba'sa. Nabi tanya, apakah kamu dengar apa yang aku sebut ni wahai para pembesar VVIP Mekah? Mereka menjawab, na'am ya Muhammad, kami dengar wahai Muhammad, teruskan, teruskan cerita. Jadi tuan-tuan boleh bayanglah bagaimana Rasulullah SAW memberi fokus pada perbincangan ni. Tengah-tengah dia beri fokus ni, datang Abdul Ghani bin Maktum. Sebab Abdul Ghani bin Maktum ni, para sahabat, para jemaah sekalian, saya nak beri situasi untuk kita faham betul-betul. Abdullah ibn Ummi Maktum ni, dia ni mata dia tak nampak sejak kecil. Saya tak dapat satu kaedah, satu ketetapan. Cumanya bila Al-Quran menggelarkan dia ni sebagai Al-A'ma, maknanya Abdullah ibn Maktum ni mata dia blind total. Sebab dalam kajian, dalam pengetahuan moden, penglihatan ni, cacat penglihatan ataupun okey penglihatan ni, dia ada tahap-tahap dia. Total, separuh total, bahasa mudah kita faham lah. Separuh total, quarter total. Tapi Abdul Ghani Maktum ni, dia ni memang total, tak nampak. Sebab tu Al-Quran guna kalimah Al-Ama. Kalau ada maklumat-maklumat yang sebaliknya, saya minta share. Tapi setakat yang saya kita cari, perbincangan-perbincangan yang ada, Al-Ama maksud dia mata blind total. Bila Abdul Ghani bin Maktum ni dengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam di Kaabah, dan dalam keadaan dia tak nampak para jemaah sekalian, dia datang ja'aka yas'a. Dia datang keep rushing bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul Ghani bin Maktum ni biasa bila dijumpa Nabi, dia akan tanya, "Ya Muhammad," sebab dia ni kaum kerabat yang dekat di sebelah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kadang-kadang dipanggil ya Muhammad, kadang-kadang dipanggil ya Rasulullah. Alimni anil Quran, ajarkan kepada aku Al-Quran. Nabi tak peduli para jemaah sekalian. Tuan-tuan baik dapat bayangkan, Nabi tak peduli sebab Rasulullah SAW fokuskan perbincangan dengan VVIP ni. Tengah-tengah tu Abdul Ghani bin Maktum pun tinggalkan majlis.
Al-Quran turun, Allah turunkan wahyu. Sangat unik perbincangan yang dibawa oleh para ulama, termasuk daripada apa daripada Syekh Nukman Ali Khan, para jemaah sekalian. Surah Ambasa ni surah yang mendatangkan teguran manja. Saya biasa guna teguran manja, bukan teguran biasa-biasa, teguran luar biasa Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Dia teguran yang sangat istimewa. Kalau kita nak ikut logik, Nabi Hud lah dulu baca surah ni, Nabi Hud dulu. Tapi oleh kerana Nabi perangai di Al-Quran sebut wama yantiqu anil hawa, Nabi tidak berbicara, tidak melakukan sesuatu mengikut hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diwahyukan Allah SWT kepadanya. Para jemaah sekalian, bayang dialog yang Nabi sedang adakan sangat berfokus, sangat penting, sangat strategik. Tengah-tengah tu turun wahyu kerana datangnya sahabat ni yang tak nampak ni, Nabi terus baca, Nabi tak simpan nama. Nabi baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bila Nabi baca abasa wa tawalla, abasa kalau kita tengok tafsir Ibn Ar-Rahman, maksud dia bermasam muka. Saya nak bawa dalam sikit lagi para jemaah sekalian. Tengok kamus, maksud dia abasa ni bukan bermasam muka yang menunjukkan benci, menyampah, geram, tak. Dia qattaba baina ainih, di satu satu ruang kedutan pada sini. Mana Nabi berkerut dahi. Nabi berkerut dahi, abasa wa tawalla, lalu berpaling dari melihat kepada Abdul Ghani Maktum. Itu maksud dia wa tawalla. Nabi bawa lari muka dia daripada melihat Abdul Ghani Maktum. Orang yang dengar surah ni, para jemaah sekalian, bila kita bincang di Syekh Nukman Khan Ali Khan, dia ceritakan surah ni, dia kata bila orang dengar kalimah abasa wa tawalla, dia menunjukkan satu tanda tanya, takkanlah kerana datangnya orang yang tak nampak, sahabat Nabi yang tak nampak ni, Al-Quran turun kan? Lalu itulah ayat nombor 2 ni menjawab persoalan, mengesahkan persoalan tadi. Anja'ahul a'ma, anja'ahul a'ma, kalau kita baca pendek, an bermaksud kerana datang kepadanya seorang yang buta. Sangat menarik para jemaah sekalian, Allah gunakan kalimah al-a'ma. Kalau kita baca panjang, an apakah kerana datang kepadanya seorang yang mata buta? Mana tak salah, dua-dua tak salah, kita baca an pendek ataupun an ja'ahul a'ma. Masa saya belajar zaman, belajar dengan ustaz-ustaz itu, dia kata, ustaz kata jangan baca, jangan sebut Allah tu, kita panjangkan a tu. Bila kita panjangkan Allah, dia akan jadi macam persoalan pula. Apakah Allah itu maha besar? Kan? Kita kena pendek. Allah tu kena baca dia harakat satu je. Okey. Jadi ayat kedua mengesahkan duga-duga, orang kata sangka-sangkaan orang VIP ni, memang surah ni turun kerana Abdul Ghani Maktum, sahabat Nabi yang buta ni, para jemaah sekalian. Lalu para ulama bincang sebab apa Allah gunakan kalimah al-a'ma dalam surah ini untuk introducekan, untuk memperkenalkan Abdul Ghani Maktum. Sebab dalam ayat-ayat yang terkemudian daripada tu, para jemaah sekalian, sangat menarik, semuanya memuji akan Abdul Ghani Ibn Maktum sampai ayat yang ke-11-12, kala innaha tadhkirah fa anta'hu talaha kala innaha tadhkirah. Seluruh ayat-ayat sampai ke ayat situ memuji akan kehebatan Abdul Ghani Ibn Maktum radhiyallahu anhu. Tapi sebab apa Nabi ni, Allah SWT sengaja menggunakan kalimah al-a'ma nak introducekan Abdul Ghani Maktum? Yang ni yang menarik, para jemaah sekalian. Kalau nak kira, Allah SWT boleh perkenalkan Abdul Ghani Maktum ni dengan kalimah kerana anja'ahul, kerana datang kepadanya seorang yang paling, misal kata al-muttaqin, orang yang bertakwa, ataupun al-mu'minin, seorang yang beriman, ataupun paling-paling kurang al-muslimin, seorang yang muslim. Tetapi Allah gunakan kalimah al-a'ma, para jemaah sekalian.
Antara ayat-ayat yang lain Allah gunakan kalimah yang seumpama ni, termasuk dalam surah antaranya ayat-ayat Allah kata, Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah An-Nur, laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj. Tiga set perkataan yang menggambarkan kedhaifan. Pertama al-a'ma, mata buta. Al-a'raj, si lumpuh. Al-marid, orang yang berpenyakit, yang ada masalah. Para jemaah sekalian, Allah gunakan kalimah al-a'ma, tujuan dia tidak lain tidak bukan, antara yang boleh kita faham, Allah nak tarik perhatian manusia sampai hari kiamat. Yang aku nak cerita ni berkaitan dengan manusia yang pada pandangan kamu manusia, seorang yang mata tak nampak, mata buta, lemah, tak boleh buat apa-apa. Ha, sebab itu tanggapan orang jahiliah, para jemaah sekalian. Orang jahiliah bila sebut al-a'ma ni kan, maksud dia orang tu mata buta, tak boleh buat apa-apa, lemah serba-serbi. Sebab tu para jemaah sekalian, sekadar untuk berkongsi dah. Berkongsi, masa saya diizinkan pergi ke Haramain, orang panggil kita ni, dia panggil dengan kalimah-kalimah yang dahsyat. An-nujum, bintang. Bila kita masuk kedai, bila dia masuk ke custom tu, diorang pun passing kat dekat tim-tim diorang. An-nujum, an-nujum, maksud dia bintang datang, bintang datang. Dia tak sebut al-a'ma, para jemaah sekalian. Sebab dia tahu kalimah al-a'ma tu sangat kasar. Tapi Allah gunakan dalam kalimah abasa ni, tujuan dia tidak lain tidak bukan, Allah nak declare, yang aku nak cerita, yang Al-Quran nak cerita adalah berkaitan dengan manusia yang pada zahirnya nothing, tak ada apa-apa. Tapi Allah angkat dia ni kerana iman, kerana ilmunya, kerana takwanya, yang tu yang Allah nak suruh kita tengok. Kerana tu para jemaah sekalian, kita tengok ayat-ayat yang kemudian daripada tu, insyaAllah dari rezeki kita sambung nanti perbincangan-perbincangan yang dikuatkan dengan beberapa peristiwa-peristiwa dalam hayat Rasulullah SAW dan para sahabat. Antara yang lain bila Allah sebut wama yudrika la'annahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra, sangat-sangat dahsyat ayat ni para jemaah sekalian. Nak menggambarkan, Allah nak sebutkan pada kita, kalau tak Allah turunkan surah ini, OKU tidak terbela. Itu nak cerita. Jadi kerana itulah para jemaah sekalian, di penghujung ni sebelum azan ni, saya suka menyebutkan beberapa sahabat di kalangan yang dikenal pasti sebagai OKU. Mudah-mudahan bila kita tahu ni, kita akan yakin dengan perbincangan ulama dalam fiqh yang saya sebut tadi, itulah fiqh aqliyat. Antara sahabat-sahabat yang telah dikenal pasti sebagai OKU termasuk Sayyidina Abdullah bin Maktum radhiyallahu an, seorang yang buta. Kemudiannya Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ni para jemaah sekalian, tangan dia lembik. Kalau dia pakai kad OKU sekarang ni, dia guna kad kod PH, tangan dia lembik. Kemudiannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni seorang OKU yang kaki dia kecil. Kemudiannya Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf komprat luar biasa tu pun OKU. Cuma dia ni bukan OKU daripada kecil, dia ni OKU kerana perang. Kaki dia tu jadi cacat kerana perang. Kemudiannya Amru bin Jumuh. Amru bin Jumuh ni OKU daripada kecil, daripada asal. Kaki dia, dan dia ni syahid dalam medan Uhud. Sangat menarik cerita dia para jemaah sekalian. Lepas cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, ada rezeki kita bercerita tentang Amru bin Jumuh. Kemudiannya para jemaah sekalian, ada seorang sahabat Nabi yang nama dia tak disebut, diceritakan dalam peristiwa Ghazwah Tabuk. Ghazwah Tabuk, peperang Tabuk ni, ada seorang OKU yang menyuruh dalam perigi. Sangat luar biasa cerita dia para jemaah sekalian. Kemudiannya ada sahabat Nabi, nama dia Abu Kilabah. Abu Kilabah, bahasa kita zaman sekarang kita panggil OKU Timun ataupun OKU Tembikai. Sebab dia ni tangan dua-dua tak ada, kaki dua-dua tak ada. Tuan-tuan bayanglah bentuk macam mana tubuh badan dia kan, Abu Kilabah. Kemudiannya ada sahabat Nabi bernama Itban bin Malik. Itban bin Malik ni
seorang sahabat yang mata dia tak nampak pada umur dewasa lepas dia balik pada perang Badar. Ini gelar Al-Badri pun cerita dia sangat menarik. Irfan bin Malik ini ada rezeki bila masa kita cerita. Kemudian di kalangan tabi'in ada beberapa yang dikenal pasti sebagai OKU, ramai, cumanya saya nak sebut beberapa nama, antaranya Urwah bin Zubair, anak kepada Zubair bin Awam dan Asma' binti Abu Bakar. Masya Allah, tabarakallah, menarik ceritanya. Dia ni OKU pada umur dewasa. Kemudiannya Atok bin Abi Rabah. Atok bin Abi Rabah ni seorang berasal daripada Habsyah, berbangsa Habsyi. OKU dia mata cacat sebelah kanan, kaki cacat sebelah kanan. Itu beberapa namalah para jemaah sekalian. Dan mereka ni semua ni hebat kerana Islam. Dan sebab masa saya bermula kita buat kajian dulu para jemaah sekalian, kita apakah OKU zaman dulu ni hebat sebab fasiliti? Tak. Dia hebat sebab ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Banyak dia punya penceritaan dekat situ. Jadi saya rasa sekadar itulah para jemaah sekalian. Ada rezeki, ada ketentuan Allah Ta'ala, ada izinnya kita sambung perbincangan-perbincangan kita ni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih berbanyak kepada surau kita, para tuan-tuan yang memberi ruang untuk kita berbincang pada malam ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala yang berdua kelemahan diri saya sendiri. Cumanya sebelum kita berakhir, lepas ni kita ada taklimat lagi je. Taklimat cumanya kalau boleh saya nak minta semayang isyak dulu lah sebab saya kena rushing untuk penggulungan parlimen besok. Lepas tu nak pergi ke Terengganu, program di Terengganu pula malam untuk besok sampai ke hari Jumaat, balik ke Negeri Sembilan pula hari Jumaat malam. Jadi mungkin kita depan kita, kalau saya minta jemaah maintain dululah, maintain lepas solat isyak, kita solat isyak bersama, lepas tu sama sikit taklimat bersama OK Berdaya Hulu Langat. Mudah-mudahan di situ ada perkongsian-perkongsian yang membawa kita mendatangkan keberkatan dan kasih sayang Allah SWT. Dan akhirnya para jemaah sekalian, saya nak minta sesama kita berdoa, mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada umat Islam, kekuatan hati, Allah suluh kita dengan petunjuknya. Allah beri kekuatan pada umat Islam ini untuk tinggalkan, untuk menuruti kebenaran dan tinggalkan segala kebatilan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatik kama tarda min nuril syamsik abadan abada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Sekali itu para jemaah sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.